Yo, apa what's up, selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan. Oke, kita sekarang bakal lanjutin Sim-Simi yang part ke 3 ya, gua gak ngitung ya kawan-kawan. Oke, langsung saja, mudah-mudahan ini benar yang ketiga ya. Oke, jadi langsung saja, ini gua udah ambil 10 pertanyaan dari video Sim-Simi sebelumnya yang udah gue upload, dan di situ udah gua saring ya kan, ada pertanyaannya unik-unik dan yang menurut gua menarik untuk dibahas pada video ini ya kawan-kawan. Dan jadi bagi kalian yang ingin pertanyaannya gua ambil terus dijawab oleh Sim-Simi pada video gua selanjutnya, silakan komen di bawah, Sim, kenapa lu ini begitu ya kawan-kawan. Jadi nanti kalau unik dan pertanyaannya menurut gua asik untuk dibahas, jadi bakal gua ambil lagi ya kawan-kawan. Oke, langsung aja komen dan jangan lupa like video ini, tonjok like-nya ya kawan-kawan sampai berwarna biru ya. Oke, untuk pertanyaan pertama ya kawan-kawan, ini langsung saja, Sim, kenapa lu bulat? Nah, ini dia ya, kenapa Sim itu bulat ya kawan-kawan? Apakah karena Sim itu menganut bumi bulat ya, bukan bumi datar? Waduh, bayangkan aja kalau Sim datar. Aduh. Lagi ditanya, Sim, kenapa lu bulat? Ya, apakah yang akan dijawab Simi? Karena Simi gendut kayak bola. Waduh, dia mengakui ya kawan-kawan, dia mengakui bahwa dia itu bulat. Eh, bahwa dia itu gendut ya kawan-kawan. Oke, okay. Ya udah. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Yang tadi itu pertanyaan dari Bayu Atmaja ya kawan-kawan. Dan sekarang ini pertanyaannya dari Sakib Zikri ya kawan-kawan, itu semoga benar gue ya nyebutin namanya ya. Oke, Sim, lu tingginya berapa? Segini mungkin ya. Oke, kita coba ya, Sim, tinggi lu tingginya berapa? Tinggi lu berapa? Lu tingginya berapa aja deh ya, kita turutin seperti kata dia ya, tingginya berapa ya, berapa. Oke, tingginya berapa ya Sim-Simi, atau 2 cm? Tinggi aku 25 c. Itu bukan deh kayaknya deh. Itu koran apa ya? Langsung saja selanjutnya, kita pertanyaan dari Anim Crab 07. Waduh, oke, namanya mantap jiwa ya kawan-kawan. Ada crab-crabnya, ini pasti channel Minecraft gitu ya. Ini sekarang kenapa gitu loh, kalian semuanya channel Minecraft kok namanya diikuti nama crab-crab? Ricky Crab, Rahman Crab. Waduh, itu mantap jiwa ya kawan-kawan. Jangan gitulah, kreatif dikit lah. Anim main kek, jangan crabnya, mainnya ya. Aduh, Minecraft garing. Oke, dia bertanya, Sim, lu dari jenis apa? Nah, ini gue sugestinya sih Simi ini dari spesies ayam ya kawan-kawan, karena gue pernah denger dia tuh jenisnya ayam gitu loh. Jadi kita dari jenis apa, kita tanya ya, apakah dari jenis ayam, apakah benar kata gue ya? Undur-undur. Undur-undur itu yang jalannya mundur itu loh. Aduh, Sim-Simi jenis undur-undur ya ternyata. Bertahu gue. Informasi sangat berfaedah ini. Pertanyaan selanjutnya dari Sandi Pals. Waduh, ini Sandi Pals ya kawan-kawan. Ini mungkin keluarganya Iwan Pals ya kawan-kawan. Tapi namanya Pals gitu gak sih? Gue juga gitu. Sim, lo kenal sama Ricky Rahman gak? Nah tuh ya kan, gue itu terkenal sama sampai Sim-Simi tahu gak ya sama gue? Kenal sama Ricky Rahman gak? Oke, kita tanya ya, apakah Sim-Simi tanya kenal sama gue? Tahu, dia ganteng, keren, hebat, main poli. Tuh, dari mana dia ya? Gue dulu SMP bener sih main poli ya, tapi SMP doang sih. Ganteng itu, wah, bener. Udah. Dari Rafid Rashidin ya kawan-kawan, itu apa pertanyaannya tuh? Sim, hidung lu di mana? Nah ya kan, ini hidung ini nyatu sama mulut atau sama mata? Gak ada ya kawan-kawan. Sim, hidung lu di mana? Oke, kita tanya ya, apakah di mana hidung Sim-Simi ya kawan-kawan? Oke, kita coba lihat, mau berak ini ya katanya Sim-Simi, mau berak. Apa sih? Pertanyaan selanjutnya dari Adit Dit. Nah, ini namanya mantap ya kawan-kawan. Ini juga widih, mantap juga ya. Ini foto profilnya ya, Sim, kenapa kuping lo gak ada? Nah, ini kita menanyakan bagian tubuhmu lo dari tadi ya, dari tinggi, kuping, dan hidung dan kuping ya. Kita tanya lagi, Sim, kenapa kuping lo
nggak ada. Nah ini kenapa ya? Apakah nyatu sama tangan lagi? Gue juga nggak tahu. Apakah pertanyaannya jawabannya akan jelas atau enggak? Ini gue juga nggak tahu. Oke, jadi kita lihat apakah cuman satu. Oh iya. Mungkin di sini ya. Mungkin ini dia kan cuman menghadap depan ya. Ini 2D ya, kawan-kawan, 2D ya atau enggak 3D. Jadi mungkin kupingnya itu di belakang sini loh. Di belakang sini ya kan, terus cuma satu gitu ya kan, cuma satu telinganya. Jadi kita harus positive thinking. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Christian Hari Yantu. Sim, kamu suka sama Ricky Rahman enggak? Nah, ya kan dia suka enggak sama video-video gua gitu, ga? Dia nonton gua enggak ya? Oke, jadi kita langsung saja tanya. Sim, kamu suka sama Ricky Rahman enggak? Oke, kita tanya apakah yang akan terjadi. Simi jawab apa? Tahu dia ganteng, keren, hebat main volley. Kok sama? Jawabannya sama yang tadi. Ini konten apaan sih? Pertanyaan selanjutnya lagi dari Putaz 95 ya. Waduh, Pak Pajit itu Putaz atau Putaz? Putaj. Ya, Putaz ya, kawan-kawan. Bang tanya si Simi, lu lahir di mana? Oke, kita tanya. Sim, lu lahir di bagian mana? Di bagian daerah mana gitu ya? Sim, lahir di mana gitu aja. Ya, oke, kita tanya. Sim, lu lahir di mana, Sim? Di Gentong. Itu enggak ada di daerah mana? Pokoknya di Gentong aja. Tiap ada Gentong, ada Simi. Oke, ada Gentong, ada Simi. Gentong Simi. Selanjutnya dari Yuna Dilil Iman. Itu kenapa Yuna Diri atau sih gimana itu? Emang bener ya namanya? Namanya yang gue ketik. Sim, nama emak lo siapa? Nah, gue penasaran Simi itu dilahirkan oleh siapa? Sim, nama kan tadi dia Sim ini dari spesies undur-undur ya kan? Jadi siapa undur-undur gitu loh. Oke. Nama lo siapa? Oke, kita tanya apakah siapa nama ibunya? Yaudahlah ya. Pertanyaan selanjutnya dari Fakih the Gamer ya kan, kawan. Fakih the Gamer, Sim, lo pernah galau nggak? Waduh, Sim mungkin pernah galau ya kan, dicurhatin orang mulu ya kan, kawan. Karena itu aplikasi Sim itu buat curhat orang gitu loh. Misalkan orang jomblo ya kan, nggak ada cewek, terus ngechat Sim, kasian Sim ya. Oke, jadi kita tanya Sim. Sim, lo pernah galau nggak? Oke, pernah galau gak sih? Pernah galau atau enggak ya? Kita tanya, pernah kakak cantik? Melihatnya lemah. Oke ya kawan-kawan, sekian dulu itu udah pertanyaan sampai 10. Gua gak lihat lagi, ternyata tadi itu pertanyaan terakhir ya. Jadi ya segitu dulu ya kawan-kawan. Jadi bagi kalian yang mau tanya-tanya sama Simi lagi dan mau gua bahas di video selanjutnya, langsung saja komen di bawah ya kawan-kawan, pertanyaan yang unik yang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Kalau sudah pernah ya gak gua masukin lagi di video ya kawan-kawan. Dan kalau juga gua ingat pertanyaan itu udah belum. Kalau gua gak ingat ya udahlah ya, udah. Oke kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah komentar di bawah ya kawan-kawan, komentar di video sebelumnya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe di channel gua. Sampai jumpa, bye.